mantep lah acaranya. Alhamdulillah aku punya ponakan baru lagi perempuan. Jadi pengen cepet-cepet nyusul juga nggak sih nih Riz atau siapa Riz? Pasti dong, siapa yang nggak pengen sih? Itu semua kan pengen lah. Siapa nih siapa Riz? Nggak lagi kan kalau nggak salah ya. Hah. Ya begitulah persiapannya ya. Lihat emang udah serius banget nih Riz sama Abizar Riz. Masa nggak masih nggak serius aja? Harus serius lah. Emang tapi udah ada tanggal Riz. Yang penting didoain aja. Oke, okay, bismillah. Keluarganya dia seperti apa, Riz? Respon siapa keluarganya? Keluarga habis ya, habis. Alhamdulillah sih keluarganya sangat ini ya, sama aku juga sangat cepat. Memang dari dulu juga udah kenal lama sama keluarganya, dan aku sama habis juga udah lumayan lama kan. Karena kesiapan-kesiapan apa yang lo harus lakuin menjelang itu? Tahun depan? Nah, kalau apa? Itu proses ngelamarnya kemarin gimana sih? Iya waktu itu di mana sih Riz? Deg-degan lah pokoknya waktu itu mah di Bali kan itu Bali. Aku ya sempetin lah waktu aku sih nggak bilang sama dia, aku bilang sama dia tuh kayak kita ada event di sana, ada kerjaan, jadi biar surprise kan lo kayak. Tapi kalian pacaran udah berapa lama sih? Udah lumayan lama ya, tapi kan kita juga sempet putus nyambung kan. Tapi menurut aku ya udah ya, mungkin emang ya insya Allah emang jodohnya. Yang buat mantep apa Riz? Yang buat mantep apa Riz? Apa ya, udah nyaman aja kali ya. Ya udah mau nyari apa lagi. Dan kenapa baru sekarang itu Riz ngajaknya Riz, kenapa gak kemarin-kemarin gitu? Kan nunggu duitnya. Nikah kan punya duit. Oh, iya, ya iya, iya. Tapi udah ada planning tanggalnya dong. Doain ya. Awal lah pokoknya. Awal, pertengahan atau akhir? Insya Allah doain, aku pamit dulu guys. Makasih ya.